Menerusi satu perkongsian video di TikTok, kesilapan teknikal yang berlaku sewaktu dua orang penyampai berita sedang live menarik perhatian ramai. Dipercayai penyampai berita wanita tersebut tidak sedar gilirannya membaca berita sehingga ditegur pasangannya. Namun cara teguran lelaki itu yang begitu soft spoken menarik perhatian ramai. Bertemu kembali. Malaysia rangkul dua anugerah di pertandingan video global Panasonic Kids. Bertemu kembali. Malaysia rangkul dua anugerah di pertandingan video global Panasonic Kids.